Seorang guru di Kota Padang, Sumatera Barat mendadak pingsan usai disuntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Belimbing, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 48 Belimbing ini langsung dipasangi oksigen, ditandu dan dibawa untuk dimasukkan ke ambulans. Peristiwa tersebut terjadi saat digelarnya pemberian vaksinasi terhadap 100 orang guru di Kecamatan Kuranci. Sebelum jatuh pingsan, guru tersebut merasa pusing dalam 15 menit observasi. Lalu kondisinya melemah, tidak bisa mengangkat kaki hingga akhirnya pingsan. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, guru tersebut memiliki riwayat penyakit hipertensi. Namun saat pengecekan awal, tensinya normal dan layak untuk divaksinasi. Tidak terlalu pusing sih, tapi beberapa lama kemudian, kok badan wak lemah mana rasanya kok. Jadi dia tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat kaki, tapi kesadarannya cukup ya, bagus. 100% lah, komposmentis kooperatif. Meski sempat jatuh pingsan, hingga saat ini pasien sudah kembali ke rumahnya dalam kondisi stabil.